Sebelum kita mulakan, sila tekan butang like dan komen video ini, tekan juga butang subscribe untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga berikan komen anda untuk penerbaikan pada video-video yang akan datang daripada channel ini. Terima kasih, kita jumpa lagi. Selamat pagi, berita terkini yang penting untuk seluruh rakyat Malaysia. Tarikh buka sekolah 2021 terkini selepas PKP 2.0, kata KPM. Bila tarikh buka sekolah 2021, susulan daripada PKP 2.0 yang telah diumumkan oleh kerajaan pada 11 Januari bermula 13 Januari 2021 ini, tentu ramai yang masih tertanya-tanya bagaimana dengan pembukaan sekolah dan institusi pengajian tinggi di Malaysia. Berikut adalah intipati sidang media kanan pendidikan Dr. Razi Jidin mengenai pengoperasian institusi di kawasan PKP, PKPB dan PKP 2.0. Tarikh buka sekolah, seperti yang dimaklumkan oleh Menteri Kanan Pendidikan, sesi persekolahan kekal dibuka pada 20 Januari 2021. Antara butiran yang diperincikan melalui sidang media 12 Januari berkaitan tarikh pembukaan sesi persekolahan 2021 adalah bagi kawasan PKP, pembelajaran secara bersemuka hanya akan melibatkan murid yang akan menduduki peperiksaan utama seperti SPM, SVM, SKM, STPM, STAM, DVM dan peperiksaan antarabangsa yang setara mulai 20 Januari 2021. Pelajar yang lain pula akan bersekolah secara dalam tarian di rumah atau PDPR. Untuk mendapatkan maklumat terkini terutama yang berkaitan dengan perkara ini, sila layari ecentral.my. Sekian berita, kita jumpa lagi. Bye-bye.